Oke okay guys, jadi ini adalah paket yang udah tertunda beberapa hari untuk saya buka. Jadi ini barusan saya mau buka karena kemarin juga ada banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi baru bisa saya unboxing sekarang dan ini juga sekaligus menjadi video pertama di channel YouTube saya. Jadi kita akan langsung aja untuk unboxing paket ini. Jadi apa ya sebenarnya isinya? Kita langsung aja dibuka dulu. Yaps, bisa dilihat. Jadi di sini isinya, kita akan langsung lihat aja isinya apa. Nah, oke, ada banyak sekali bubble wrap dan juga koran. Kita buang aja. Ini dia barangnya guys, bisa dilihat. Kita langsung pindahin aja kotak besarnya. Dan, yaps, ini dia paket utamanya yang akan kita review sekaligus sudah kita unboxing hari ini. Jadi kita masih harus buka dulu ya guys di sini. Oke, yaps. Nah, jadi ini dia kiriman yang kita dapat untuk hari ini sekaligus juga sebagai video unboxing pertamanya kita. Kita akan pindahin dulu ini barang-barang semua dan kita akan langsung zoom in aja ke barangnya langsung. Yaps, jadi ini dia item yang hari ini kita dapatkan, di mana item ini adalah The Hot Ones Six Pack Exclusive, yang dimana item ini sangat rare untuk ditemukan. Dan kalau misalnya kalian untuk ingin mencarinya di eBay, sampai saat ini saya baru menemukan ada 2 seller doang yang menjual gift pack ini. Jadi di sini tuh ada satu item yang udah tidak ada, dimana satu item ini emang dari penjualnya emang sudah tidak ada. Jadi kita kekurangan satu di sini. Sebenarnya ada 6, tetapi di sini hanya ada 5 mobil. Dimana ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini itu sebenarnya yang item incaran saya itu adalah super fan di sini. Nah, jadi adalah super fan yang saya incar di sini. Jadi kita langsung buka aja ya. Kita mungkin lihat dulu dari kondisi boxnya itu di sini lecet. Dan di sini juga ada lecet. Untuk boxnya sih, lihat dari depan lumayan sih, sekitar ada 80% lah, masih bagus. Mungkin agak sedikit ketekuk di bagian atas. Sininya juga, kalau dilihat agak ketekuk juga, mungkin di belakangnya akan patah kayaknya. Oh iya bener. Nah, jadi di belakangnya ini patah. Mungkin di sebelumnya itu, pemiliknya itu sempat menekuk barangnya ya. Padahal dari tadi dari dalam box itu udah di packing rapi. Mungkin ini dari apa pemilik sebelumnya lagi. Nah, jadi ini udah dilipat. Jadi sehingga membekas di sini, ada kayak patahan gitu. Nah, jadi di sini tuh ada 6 mobil seperti yang dibilang ini gift pack 6 mobil. Nah, jadi di sini tuh ada spoiler sport, ada ini Sunagon, dan ada 80 Chevrolet El Camino. Terus ada juga Baja Breaker, terus ada Combat Medic, dan 70 S-Fan. Nah, ini adalah fokusan saya, yaitu bisa dibilang 70 S-Fan ini adalah super fan. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa castingan yang spesial, di mana hanya ada di dalam gift pack ini aja. Di mana yang saya tahu ya, nanti mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar, yaitu Baja Breaker-nya ini untuk special edition-nya di gift pack ini berbeda sama yang keluar di The Hot Ones. Terus untuk incarannya saya sendiri juga, yaitu super fan juga sama.
Terus untuk spoiler sportnya juga sama. Sisa dari itu saya kurang tahu, tapi mungkin bisa dikasih tahu di kolom komentar apakah ada lagi yang memang cuma keluar di sini dan dipisahin dari yang ada di keluar di The Hot Ones-nya. Karena biasanya itu yang paket satuan kayak di sini nih, The Hot Ones ini ada beberapa yang memang berbeda daripada yang di gift pack ini, di mana di sini tuh eksklusif. Jadi dia itu cuma ada satu dan tidak keluar di kotak satuannya seperti ini. Oke, jadi kita langsung aja lihat dari depannya seperti ini, bisa dilihat. Kita kurang satu ya, nanti kita coba cari aja. Siapa tahu ada yang menjualnya terpisah di eBay atau di tempat lain. Kita langsung buka aja ya guys. Oke. Jadi di mana ya cara bukanya nih? Oke guys, sudah saya coba buka dan dari sini. Kita akan buka sama-sama barangnya. Agak sedikit susah ya ternyata di sini. Sip. Ternyata ada dua lapisan di sini guys. Nah, jadi kita langsung tarik aja. Yaps. Jadi ini dia. Ini kardusnya kita pindahin dulu ya. Oke. Yaps, jadi ini dia kelima item, sebenarnya ada 6. Hanya saja yang saya dapat ini kebetulan kurang satu. Jadi akan kita cari lagi. Pernah saya lihat ada yang jual satuannya, seperti contohnya ini. Ini pernah saya lihat ada yang jual satuannya, BJ Breaker ini. Nanti kita coba cari untuk kita lengkapin dan masukin lagi ke dalam boxnya. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Jadi kita singkirin dulu beberapa item yang ada di sini. Mungkin kita lihat dulu detailnya satu-satu. Jadi ini yang pertama. Ini adalah spoiler sport. Oh iya, untuk castingan ini semuanya ini made in Thailand ya. Bisa dilihat. Nah, jadi ini made in Thailand semua. Ini satu. Terus yang kedua ini ada lagi. Ini yang tadi El Camino. Ini El Camino. Bisa dilihat. Terus di sini ada Combat Medic. Ini Combat Medic. Ada pintunya di belakang gitu, guys. Combat Medic. Dan ada Budget Breaker di sini. Ini dia Budget Breaker. Budget Breaker. Jadi ini dia Budget Breaker. Dan yang terakhir adalah fokusan kita sendiri, yaitu Super Fan. Ya, jadi ini dia item incaran saya yang di dalam gift pack ini, yaitu Super Fan. Dimana Super Fan ini, supaya kita tahu sendiri tuh, 6 gift pack ini sangatlah langka dan jarang banget kita ketemu itu. Walaupun memang keluarannya 2011, kan, tetapi tuh sangat susah untuk kita dapatin. Entah kenapa, bahkan baru kali ini saya juga dapat untuk gift pack ini. Terutama dapat yang box, walaupun kekurangan satu. Akan tetapi, ya tidak apa-apalah. Nanti kita lengkapin dan kita akan buat dia kembali seperti normal. Jadi ada 6 lagi kembali. Nanti kita cari lagi dulu. Jadi ini Super Fan-nya. Nah, kebetulan saya juga udah punya yang sebelumnya. Yaitu yang di tahun yang sama, tapi di keluaran yang berbeda. Yaitu Super Fan. Nah, ini dia. Ini adalah yang pertama kali keluar sebelum yang gift pack itu keluar. Jadi kita buka aja langsung. Yap, sini dia. Jadi ini dia. Nah, jadi untuk keluaran yang pertama ini kita memiliki Super Fan yang berwarna pink di sini. Jadi dengan tempo Super Fan di sini. Nah, jadi dia sama keluaran dari apa? Keluaran di tahun 2011 juga, kan, tetapi di sini yang punya saya ini ada sedikit cacat, yaitu di bagian bawahnya ini udah hancur. Dia jadi bubble-nya ini udah pecah di bawahnya. Tapi tidak apa-apa. Jadi ini untuk Super Fan yang berwarna pink ini. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, sebenarnya sama aja sih. Nah,
Tapi cuma perbedaannya di varian warnanya doang dan di dalam boxnya. Jadi ini untuk box satuannya dan ini di dalam yang six pack eksklusifnya. Seperti itu. Nah, jadi yang ini kita tidak akan lose ya. Jadi mungkin kalau misalnya saya dapat double-an mungkin akan kita lose dan kita masukin lagi ke situ. Jadi sebenarnya ada beberapa item super fan yang memang saya tidak lose karena memang saya sendiri emang sukanya untuk mengkoleksi dalam keadaan masih di dalam blister seperti yang di sini dan juga di situ. Masih banyak lagi sebenarnya, tetapi memang karena mejanya kecil kita tidak bisa untuk display semuanya. Jadi seperti itu dan ini dia untuk detail super fan-nya. Yap, jadi seperti ini. Ini super fan 6 exclusive pack. Ya, jadi detailnya seperti ini. Bawahnya made in Thailand pastinya karena ini memang keluarnya 2011 dan made in Thailand. Akan walaupun dia di sini menggunakan black wall, akan tetapi bukan termasuk dari super fan yang black wall. Contohnya black wall itu seperti yang di sini. Beberapa juga ini di sini dan ini ada red line satu saya punya. Jadi seperti itu dan kita langsung aja masukin ke dalam tempatnya di sana. Oke, kita mendapatkan satu lagi koleksi baru yaitu super fan. Yaps. Ya, jadi sekian dulu dari video unboxing hari ini. Nanti kita akan membuat video lagi untuk membahas satu-satu dari 6 pack eksklusif yang kita dapat hari ini. Jadi kita akan bahas satu-satu tentang mobil-mobil yang tadi kita dapat walaupun kekurangan satu. Oke, jangan lupa untuk bagi yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini dan mendukung channel ini untuk terus maju ke depan dan juga memberikan banyak informasi bagi teman-teman sekalian yang memiliki hobi yang sama yaitu mengkoleksi super fan ataupun mengkoleksi Hot Wheels ataupun diecast lainnya. Mungkin sekian dulu video unboxing hari ini. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment dan juga jangan lupa untuk share juga ya untuk video ini bisa lebih banyak dilihat dan juga bermanfaat bagi teman-teman lain di luar sana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.